Kita tahu ekonomi dunia sekarang ini mengalami perlambatan, anjlok. 215 negara mengalami hal yang sama, terkena pandemi COVID dan juga ekonominya sangat terganggu. Yang bermasalah bukan hanya yang kecil saja, perusahaan kecil terganggu, perusahaan menengah terganggu, perusahaan besar juga terganggu. Rakyat di 215 negara tadi semuanya mengalami hal yang sama, masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Pemerintah kita telah meluncurkan banyak sekali stimulus ekonomi, ada bantuan sosial tunai, bansos tunai, diberikan pada masyarakat 600 ribu per bulan. Ada yang namanya BLT Desa, juga sama, 600 ribu per bulan. Ada juga yang namanya subsidi listrik, gratis listrik untuk yang 450 VA. Diberikan, ada juga bantuan sembako diberikan, ada juga yang terkena PHK kartu prakerja diberikan, ada juga baru 2 hari yang lalu banpres produktif untuk usaha mikro, usaha kecil diberikan bantuan 2.400.000 langsung tunai 2.400.000 diberikan, dan jumlahnya ini memang sebuah jumlah yang tidak kecil. Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya nanti yang akan diberikan adalah 15,7 juta pekerja diberikan 2,4 juta rupiah. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang diberikan ini adalah kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iurannya. Iuran jam sostek. Artinya ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Diberikan hari ini yang kita luncurkan hari ini, 2,5 juta, dan kita harapkan nanti di bulan September selesai 15,7 juta kerja. Semuanya diberikan. Hari ini saya kira komplit, ada pekerja honorer, ada
termasuk guru honorer ini, ada guru honorer juga, ada petugas pemadam kebakaran honorer, ada juga karyawan hotel, ada tenaga medis perawat, ada apalagi petugas kebersihan, ada karyawan hotel, ada ya komplit, siapapun yang membayar iuran BPJS ke tenaga kerjaan secara aktif sampai bulan Juni, rajin, patuh, itu yang diberikan. Kita harapkan nantinya setelah ini diberikan kepada Bapak-Ibu sekalian, konsumsi rumah tangganya naik.